Alhamdulillah guys, iki mau awake dhewe setelah mantong teko Ngawi. Akhire wis teko omah. Rendem panas-panas budial ning Ngawi. Nah ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini lagi proses bikin penutupan rumah samping. Lah kita mau alhamdulillah guys, awake dhewe iki golek apa batik iki mengki akhire entuk terlahi seumpama iki mengge seumpama ndeingi kuwi ning gone pas ning Medion kapan kae to kuwi nek seumpama pindah seumpama gak ning gone pindah brand batik cuman sak nggon kuwi tok kemungkinan yo entuk. Lah iki mau ki ning gone Ngawi iki entuk nggone alisan kuwi lho guys, kuwi iki gedhe-gedhe. Cuman yo kuwi mau stoke terbatas entuke yo mek sitok kuwi tok dadine gak podo batik dhewe. Dadi stok apa wi maksude ukuran-ukurane terbatas ngono guys, mung sithik pilihane. Jane pas nek Medion umpama dhewe golek loro ning gone alisan kuwi ya mestine ya mari kurang pengalaman ora tau keluyuran pang-pang kuwi. Gue pengalaman lah. Gue pengalaman maksudnya. Apa ambil gimana kasih tekanan? Budale Ngawi. Kasih ento. Ternyata ning alisan enek apa? Enek batik. Wong jerine pamile oleh yo ning nggon mangane awake dhewe kan ning sambel-sambel yo akeh kok. Sampinge. Ning sedak-sedak kono kuwi. Ora ngerti. Nah, ini tuh nanti buat samping, guys. Sampai ono? Heeh, buat rumah samping sini. Nanti tuh buat sini, teman-teman. Buat nutup sini loh. Nah, nanti sini kan jadinya ditutup. Lah itu masih proses di bikin dulu kerangkanya, nanti baru ditutup ya podo guys, ini dibikin lipat tutupan lipat sini bagian sini. Nah gimana awal dhewe iki ya nganu guys apa wi arep rabine sesuk kuwi pas awal dhewe mrono ki apa wi duit po kartu duit po kartu ngono kok memang iki ya awal dhewe mikir ah wis duit ngono ae. Lah kok ndelalah pas iki mau metua lah pas dikado iki bae wis bismillah bismillah. Sepenting kan ade niate kan ikhlas ngono lho maksud iki ora karena piye-piye karena ikhlas. Jupuk nih tutur nih pamila orang dulu kilo guys dan kita tutur ya iya karo badi emang bisa kayak untuk bunyi tanggapan DC guys ini tanggapan setengah lima guys setengah lima sore sudah jam setengah lima sore ya guys. Oke guys kita unboxing cuman tuku setelikok barang yang ngomongin gak ada setelikok setelikok guys. Oh lami lo. Jadi ya, alhamdulillah, kimang akhirnya kita dapat untuk batik akhirnya. Alhamdulillah, ini soalnya kan ini kan juga kebutuhan lo. Iki dowo. Pasti dua ini dek, iki kimang dowo. Bukan cocok. Jadi adi seganti ganti. Jadi adi dua ini guys. Terima kasih juga buat kameraman kan anaknya yang menghasilkan ini batik barang. Mari kita tuh jarang tuku-tuku guys. Untuk diri kita sendiri tuh hampir nggak tahu lah. Ini Mas Ajis ki. Wapik guys. Cara mono nek ukuran sing aku ya milih iki guys. Apik kok. Cuman iki anak iki ukurane iki entek. Kuwi mek ukuran 15. Heeh, ukuran 15. Mas Ajis iki penak guys hitungane cara mono. Ukurane piro? Kan ukurane 15,5 seret 33. Nek sing Mas bagus kan 17,5 seret 36. Jadi cuma kurang gede, jadi kan bisa ngulik during enak udah kok gede sih apik kayak nganu guys ki alhamdulillah bisa ganti-ganti guys maksudnya lebih badek tuh asing ini apa bisa ini asing ini yang aku guys asingnya lorok guys ini enaknya saya ngerti gede nih tapi warnanya jarimu elik ketuaan ini ngono jarimu iya badek guys yang ngomong ini yang aku guys lu tapi ini
Tapi nek apike jujur corake apik ngene ajis, guys. Bagusan ngene ajis. Maksudnya ke nek nggonanmu iki yo nom ke. Nom, maksudnya nom banget ngono kanggo cah nom. Nek iki yo nom yo kena, tuwa yo kena, cuman iki apik sing heeh warnane cuma corake apik iki. Dinggo sopae. Alhamdulillah guys, jadi ade punya gibit buat genti-genti guys, maksudnya. Terima kasih pokoknya buat semua. Ya sekali-sekali awak dhewe tuku kanggo awak dhewe, guys. Di sini yang buat kado besok. Ngomong iki yo niate iki yo gak tuku kado, guys. Wis duit wae ngono. Tapi terus akhirnya kita berdua memutuskan wis kado ae lah ngono. Ini beli kado buat kenikahannya Mbak Indah Rate dan Mas Dimas. Mas Dimas siraman. Mbak Indah. Tapi ki nganu ki guys, undangane ki lho. Undangane ki aku ki entuk iki jam 8, ya to. Tapi sok umpama bareng karo Pak Amang. Pak Amang ki isone budal kok kene jam 8. Mikir kuwi engko nek gak ngloloni isu, engko gak entuk momen-momen sing pas ngono kok nek kok kene jam 8 kok teko kono kok kawanan apa ora ngono. Wes kebak apa ora ngono, maksudnya ijabe ki jam piro? Temune jam piro ngono lho maksud kuwi. Nek ning undangan iki jam 8. Awak dhewe iki entuk undangan iki jam 8, teman-teman. Undangan iki jam 8. Cuma nek Pak Amang ki isone kuwi jam 8, guys. Romono budal kok kene iki. Nek sumpah mangko bareng Pak Amang. Menurute sampean awak dhewe motoran dhewe apa bareng Pak Amang, guys? Hah? Lah aku tekok pamili online. Ada biji dilema gitu loh guys, maksudnya yang pilih Pak Amang lah iya, tetep no, Kak Dewi tetep konfirmasi nih dengan Pak Amang maring ini, mari syuting dengan Pak Amang jadi adil kok bukan kacang apa ya di delok pas di unboxing kan Mas Dimas iya. Beti delok dhewe ge sampean. Aku sing tuku yo lali ge iki ngopi. Sampean delok dhewe ngono nang kontane Mas Dimas apa Mbak Endah. Iku opo ngono. Cocok lah ya. Semoga cocok dan semoga bermanfaat dan dipakai. Dan kumpul iso mengisi rumah yang Mas Dimas karo Mbak Endah. Iya nek tulisannya Mas bagus guys sendiri. Nek tulisannya kok beda wae Mas Dimas. Eh Pak De, terus maem. Buat ndamel nasi Pak De. Arep. Arep paling guys. Timbang ya wis di cepake guys. Emang mbok nyayur apa guys? Emang tak kon nyayur bae mau maem. Ini enak. Tempe, tahu, telur, sayur bening, sayur bayam. Mbah Pomo lho kayak kon-kon ngancani Pak di terus mam imbono Mbah Pomo di urung mam wei yang kau nega bu imbo i mam yang kau bubung ni iya ada yang mau deh imbo i karo apa wei sayur hijau-hijau nang kilo tata-tata tayam tahu tempe sayur. Oh makan. Iya dong. Aku tak mau aku mau makan. Yo kan orang mangan. Padahal dia esok lah tu ngimboi sedidik lo padahal. Dia ini nek gak di nganu ngono kuwi iki klendran gayan klender gayan. Padahal dia esok harus sedidik lah bu nggak isar apa. Oke oke. Nah, gak ono, gak ono sambel kacang. Gak enak ya, guys. Sambel kacang. Oke. Oke, bakso kok kebon aku opo ngebok siang tadi belum makan teman-teman bayi. Duh. Nemaan. Soalnya wis sepo, guys. Engko nek mame gak teratur engko jaga ini semua orang-orang jenengah Dewi ini yang ngapain orang tua lah yuk ijek belajar guys ijek pinter panjenengan kabe yang harus pernah mungkin dielok-eloki orang tua mesti sifatnya yo macem-macem ya nah Dewi ini kan ijek hitungannya yo ijek bocah lah maksudnya bocah yo gak bocah
lagi lahir kok sampean yo mbok nganu meneh awakmu sak mono gedene kok bocah ngono. Maksudnya iki dalam apa wi open-open wong tuwa iki belajar ngono lho guys maksudnya. Awak dhewe. Kayak ya jeneng wong tuwa iki sifatnya dhewe-dhewe guys. Kalau contoh kalau bapak EDC menunggu guys, mungkin ini gak timbo ya podo kok bayangin ini gak ndak ma'am Mbah Popo ini yang wis neng Tegalan kadang ini gak di ngenek-neng ini kelenderan guys. Saking ceromono dia happy neng baon ngerti Tegalannya resik dia happy tenang jadi awan ini warkai pomennya panas banter kan ngombe ya yang menunggu itu mangane sampe lali. Lah gimana nek gak timboe guys, bowengi mangane. Kok nek ajis gak ndang mangan, dhek ya gak mangan-mangan. Mbah iki gak ndang gelem mangan. Nek ndang timboe ngene kan ndang mangan, guys. Semoga-moga paringi panjang umur ya, guys ya. Panjenengan kabeh diparingi panjang umur, sehat terus. Lah gampang lah golek rezeki. Ya doni sengkolone dicedak no rezeki ini dipanjang no umur ini itu yo seger oke aja sih mbak adum monggo guys makan bersama sama mbak momo tahu tempe nih dok sayur harus sambilnya sambil kacang khas Kertosono monggo yang mau order tapi gue nilai damis kok ya teropan ya apa ini maksudnya tinggal nerima tamu duluran sing soko menurut randu apa kebiye mari setiap desa kan di beda desa mau wacara lah pesta pulanda lah nek gandeng timbo yo gak mangan awan gak mangan sih iki mau pas saya entuk ngimbal ya sedengan sedengan alah lu lah dan nyambel ini usum, gue ya kepangan, ini orang nyambel usum memang Dewi Tara udah gado sambil kepulang oh, ya? Gado aja apa Dewi ki sepenting ki orang mentem ya oke ya aku kalau Aziz ki mau orang ngelang-ngeling mak soalnya apa? ngelingi ceromonan di sini ini piye ngono yo kaya tapi panganan ini sepentingnya kena dipangan orang mendemi sebar pemenang papannya papan kaya ngene kayak sayapnya dek gak dicakoti kari-kari paling usum memang dia kaya guys iya usum memang dia kaya udah dinti pokoknya terop ada yang ini ngawi emang walaah tapi kok dihitung sampai pinggir jalan patah sama dekayo iya wakil sih dekayo ini sing godong-godong apa paling wi sesuai ijapan ini jam walu ngono ya ini paling lo ya soalnya ngundangannya ngundi dewi ini jam walu paling ijapan ini jam walu temunya paling jam sobari jam rolas kok tapi hiburan ini bengi ini guys hiburan ini campur sari ini wong Mbak Manuhara aku bengi ini bengi dek oh Manuhara sih wong iya si sinden Medion sing kondang gue loh mah dukun mantan kondang loh tak dukunnya gue? Gak sih ci aku campur sari ini kondang loh mak wih rias dekor wah dadak bengek dan mantan lah sembarang kalian diayai campur sari dan bisa kayak anak sing anu sing pengen merias so amirek salah oh poin main kalau kakak agak disebut terus lo tetangga serajat pengen ada soal ngetong-ngetong tapi Caca orang yang ngomong hari orang apa-apa maksud gue sementing ini sementing ini yoyo sementing ini bayin jaluk kon mangan tenang ngakir jual lu gak dipangan gak ditetekno aku ya aku
acara aku iki. Oh, sing njaluk sampean. Pengen tong teri mbek tempe. Sampean barang ya ngono, nek njaluk-njaluk aja apa jenenge mangkelne sing apik. Telo tapi aja kok kasih jopo loro sesuk tak sambut aku. Pokok adang sak cukupe, sing sekirane pok sing seneng sampean karo Mbah Pomo yo wis sak cukupe kuwi wae. Paling kok wedhi sing anu yo ora sepira. Oh, sepenting aja sampe gua. Terus budayan Mbah Rano. Papane kaya ngene soalnya aja sampe gua pokok. Sak cukupe. Nek ngene iki mbah engko yo dikethik sampean kandhani sesuk loro apa telu, kok gak ngono diumbarne mubasir ungu-ungu yo sakno sing apik. Betul. Pokok porontek ngono lho mak, porontek mending porong gae neh aja sampe mubajir sayang. Aku dadakan omong ana ke telone loro apa siji wae, nek gede siji, nek cilik loro. Wis porong utekno kae iki ya karena kelas. Apa? Telepon ya, tenang. Tunggu. Loh, apa ki? Alarmmu. Oke, TikTok-e ngono-ngono buka dhewe. Seri yo. Tak bahaya ta.